Aduh, panas ya? Iya nih bang, aduh. Duh, ntar lagi duhur ya. Tumben nih Pak Ustadz belum datang jam segini nih. Mungkin masih ceramah kali Pak. Iya kali ya. Kan pengajian ibu-ibu tuh. Iya ya, biasanya bisa ngajar pengajian ibu-ibu. Wah, ntar lagi azan duhur. Nunggu azan duhur. Buka-buka HP dulu lah, coba baca berita. Wih, ada berita lucu nih Dini. Apa ya bang? Diduga tidak kuat menahan menunggu azan maghrib, seorang jomblo nekat azan sendiri katanya. Wah, dasar ini jomblo nggak ngaji kayak Din. Jangan-jangan ini, jangan-jangan Udin nih kayaknya nih. Waduh. Jangan gitu bang, saya banyak ininya. Oh banyak ceweknya. Banyak waduh. Ceweknya. Cuma ibu-ibu semua. Waduh. Gak apa-apa Din, yang penting kan cewek ibu-ibu juga. Iya. Lucu banget ya, ada-ada aja jomblo gak kuat nunggu azan sendiri. Ada lagi nih. Apa tuh bang? Berbukalah dengan yang sayang. Waduh. Karena yang manis saja belum tentu sayang. Waduh. Ada aja nih berita. Kan harusnya berbukalah dengan yang manis. Nah. Tapi katanya berbukalah dengan yang sayang karena yang manis aja belum tentu sayang. Tapi yang manis itu besar itu bang. Oh harusnya? Berbukalah dengan keluarga. Oh kok? Karena yang manis belum tentu dia mau diajak keluarga. Waduh, bisa aja lu Dina. Ini ada lagi nih. Apa bang? Berdasarkan hasil survei, jenis makanan yang paling dirindukan di bulan Ramadan. Apa aja bang? Gorengan 5%. Wah, boleh tuh. Kolak 2%. Nah, kok kolak 2% sih? Iya, 93% makan siang. Lah, iya itu loh, semua orang juga kangen makan siang. Ada-ada aja nih berita nih, aduh. Wah, bentar lagi aja nih. Yuk, wah, siap-siap kita wudhu, Jin. Ayo. Alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan sholat zuhur. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Ya baik Jali maupun Udin, senantiasa kita melaksanakan sholat berjamaah seperti ini agar pahala kita berlipat ganda karena kedudukannya memang sangat besar yakni 27 derajat ya. 27 derajat Ustaz. Iya, kita selain sholat berjamaah juga dituntut untuk banyak beramal ibadah selama bulan Ramadan ini. Ya, bila perlu kita banyak sedekah, banyak berbagi, banyak memberi kepada sesama, kepada orang terdekat, kepada karib kerabat, kepada terutama orang yang sangat membutuhkan ya dari apa yang kita miliki, sebagian harta kita. Ya, sehingga orang tersebut dapat terbantu oleh kita dan kita pun akan merasa senang dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 92. Tidaklah kamu sekali-kali mendapatkan kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta kamu yang paling kamu cintai. Nah, jadi berbagi juga kita utamanya, bagusnya harta kita yang paling yang kita cintai. Yang paling kita cintai, ya, yang paling kita cintai, yang paling kita sukai, itu yang terbaik. Terbaik, Ustaz. Yang terbaik. Apabila kita mau memberi sesuatu kepada seseorang, jadi yang paling kita cintai. Iya, itu nilainya lebih utama, lebih bagus. Gitu. Jadi hal yang lebih utama itu dalam bersedekah adalah menafkahkan harta kita yang paling kita cintai. Betul sekali. Itu bukan hadis lagi, tapi langsung firman Allah. Firman Allah Subhanahu wa taala. Iya. Maksudnya. Betul sekali. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan bisa melaksanakan apa yang sudah saya sampaikan tadi ya. Jali maupun Udin dalam keseharian kita. Jangan pernah bosan untuk senantiasa berbagi. Ya, agar kita mendapatkan keberkahan dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Amin. Iya. Berarti ya kalau kita sudah tahu sama ilmu tersebut, lebih utama itu ilmu itu harus
amalkan Ustaz. Diamalkan, ya, diamalkan betul gitu, sekali, betul sekali. Ustaz, kalau Pak Ustaz tuh sholat suka tepat waktu aja Pak Ustaz ya? Alhamdulillah insyaallah. Tepat waktu aja. Mm-hmm. Saya juga pengen kayak Pak Ustaz bisa tepat waktu dalam sholat, dalam segala hal. Tapi gimana ya Pak Ustaz? Iya, saya kenapa tuh? Enggak punya jam tangan Pak Ustaz. Aduh, waduh, iya susah iya. Jadi kalau mau sholat tuh enggak tahu waktu tuh. Atau beli dong susah. Di toko. Ya namanya enggak punya uang Pak Ustaz gitu. Enggak punya uang. Kita enggak punya apa-apa Pak Ustaz. Iya. Ustaz, jadi kan kata Allah, tidaklah kita termasuk ke dalam kebaikan sebelum kita menafkahkan harta kita yang paling kita cintai. Itu ngomong-ngomong jam tangan kecintaan Pak Ustaz paling Pak Ustaz. Oh iya betul, ini jam tangan yang paling saya cintai. Berarti gitu kemana-mana ya selalu dipakai. Oh, berarti belum termasuk ke dalam kebaikan kalau kamu belum menafkahkan harta kamu yang paling kamu cintai. Jadi ilmu itu yang paling utama itu yang diamalkan ya Pak Ustaz ya? Yang diamalkan ya Pak Ustaz. Ini kok bisa jadi begini? Enggak Pak Ustaz, saya mah cuma ngomong doang, enggak minta. Jadi, minat nih mau seperti ini. Ya, bagus sih Pak Ustaz, coba. Coba dulu Pak Ustaz. Enggak nih, jangan-jangan enggak cocok lagi. Gimana nih, keren kan Min? Cocok banget. Aduh, cocok Pak Ustaz, pas. Ya udah. Kalau cocok silahkan dipakai, insya Allah mudah-mudahan ada pengganti yang lebih baik. Amin. Oh, berarti Pak Ustadz sudah masuk dalam kebaikan ya, Umin ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Pak Ustadz, kalau mau sholat itu kadang malu Pak Ustadz kalau sholat berjamaah. Malu kenapa Din? Bajunya ada kaos doang, kaos punya doang ya? Kaos oblong, sebenarnya nggak apa-apa sih. Ya cuma kan Pak Ustadz kurang pas. Terlihat pas Pak kayak Pak Ustadz, Pak Ustadz kan keren tuh kalau pakai baju kaos Din ya, Pak. Karena kalau kita menghadap Allah kan harus tampilan yang ini. Iya, Pak Ustadz. Harus rapi. Ngomong-ngomong, koko kesukaan Pak Ustadz bukan itu, Pak Ustadz? Atau ya jelas ini, koko baju kesukaan saya. Kesukaan Pak Ustadz ya? Belum sampai kepada kebaikan itu. Kalau seorang itu belum menafkahkan hartanya yang paling dicintai. Bisa aja. Dari tadi. Enggak, kita ini enggak apa-apa ya. Saya kan cuma menyampaikan apa yang saja. Sampaikan. Ilmu itu yang paling utama yang diamalkan Pak Ustadz. Yang kecil ke dalam saya. Saya menguapnya, ini baru Ustadz punya pas dulu. Oh gitu ya. Iya, terus kalau misalnya coba pas apa ini? Ya kayaknya sih ukuran saya lihat tuh emang pas buat si Udin nih gitu tuh. Tapi ini waduh, apa walaupun memang ya kesukaan saya itu habis dipakai. Enggak apa-apa kan bisa dicuci kalau ini. Terus warnanya juga pas. Tuh. Ustaz, ungu. Udin ini kesukaan para janda, Ustaz. Tuh. Jadi, cocok. Coba dulu Pak. Coba dulu nih. Coba wits. Widih, keren banget. Gimana Bang Kali? Keren, Mas, ini keren. Masya Allah, makan lubang kali. Subhanallah, ini tanggutan kita banget nih ya. Bagus. Cocok pokoknya keren, Din. Waduh. Kayak Lee Min Ho. Siapa itu Lee Min Ho? Saya nggak tahu. Tuh, orang Korea tuh, orang situ tuh. Dekat. Wah, nah, coba. Gimana? Wih, keren. Bagus kan, cocok pas nih. Cocok. Kalau begini kan enak sholat juga. Ya. Dipandangnya juga enak. Ustaz, bisa aja nih Bang Jali jadinya. Ustaz, kalau bulan Ramadan itu suka baca Quran tadarus Ustaz. Ya alhamdulillah senantiasa kita harus memperbanyak baca Al-Qur'an supaya ya? Kita memang ya di bulan Ramadan ini harus sering baca Al-Qur'an tadarus. Soalnya saya juga sebetulnya pengen tadarus Pak Ustadz kayak Pak Ustadz itu. Sebagaimana ya mata saya tuh udah buram Pak Ustadz, gak kelihatan. Buram. Saya pengen beli kacamata tapi gak kebeli. Kira-kira Pak Ustadz itu kacamata kesayangan bukan ya? Iya, otomatis kesayangan saya juga ini kacamata. Kacamata kesayangan Pak Ustadz ya? Belum termasuk dalam kebaikan kalau kita belum menafkahkan harta kita yang paling kita cintai Pak Ustadz. Aduh, pengen bisa langsung kelihatan gitu Pak Ustadz. Kayaknya cocok buat saya ini ya. Iya, kalau misalnya ini kan ukuran mata itu beda-beda. Ya, coba ya, dulu Pak Ustadz, coba dulu. Saya minusnya sudah lumayan agak besar ini ya. Coba. Cocok apa enggak coba? Jangan karena ngeliat bagusnya doang. Kalau enggak cocok bisa berbahaya. Wih, jelas banget Pak Ustadz. Jelas. Wih, jelas banget tuh. Bahkan bulu hidung yang ada dalam Pak Ustadz juga kelihatan jelas sama saya. Jelas. Ini nggak bisa tadarus terus Pak Ustadz ya. Kalau begini mah enak baca Qurannya. Subhanallah, emang mantap Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan kalau gitu
lebih bermanfaat. Amin, amin. Bang Jali deh kalau gitu, ya udah ke papa. Nanti jam. Saya cari lagi penggantinya. Ustaz, ngomong-ngomong kan ini mau lebaran Ustaz ya. Mau lebaran. Iya, ya. Kenapa Din? Kenapa lagi Din? Pulang kampung. Pulang kampung. Iya, orang mau pulang kampung. Kan sekarang kadang enggak boleh tuh. Iya, enggak boleh, enggak boleh mudik. Saya mau ngabarin keluarga di kampung enggak punya HP saya. Susah ya? Susah. Aduh. Susah. Paling kadang minjem Bang Jali. Minjem Bang Jali ya. Lebaran nanti kan pulang juga enggak bisa. Mau ngabarin enggak aku, enggak bisa saya Pak Ustaz. Itu ngomong-ngomong HP kesayangan Pak Ustaz bukan Pak Ustaz? Iya, Pak Ustaz. Gimana ini HP? Iya, kesayangan saya juga otomatis lah. Ya, Bang Jali. Belum sampai kepada kebaikan kalau kita belum menafkahkan harta kita yang paling kita cintai, Pak Ustaz. Ini membutuhkan HP Pak Ustaz untuk menghubungi keluarganya di kampung. Kalau Pak Ustaz kan bisa beli lagi. Aduh. Ya gimana? Masya Allah. Ilmu yang paling utama itu yang diamalkan. Nah, iya, itu Pak Ustaz. Sesuai dengan apa yang Pak Ustaz sampaikan tadi. Nah, begitu, Din. Jadi, maksudnya HP juga nih mau kalau boleh. Kalau boleh itu mah ya. Kan Pak Ustaz yang tahu sendiri hukumnya ya. Kan lebih tahu lah ilmunya lah. Ilmunya daripada paham. Kita. Nah, ya udah deh untuk kelancaran komunikasi dalam keluarga. Nah. Kemudian biar lebih bermanfaat juga dalam keseharian komunikasinya. Iya. Ya tolong manfaatkan sebaik-baiknya. Coba, tapi bisa enggak ini mengoperasikannya? Bisa dia menjaga, Pak Ustaz. Din, bisa. Ikhlas enggak nih Pak Ustaznya nih? Insyaallah ikhlas. Alhamdulillah. Insyaallah ikhlas. Jadi kan saya bisa ngabain keluarga di kampung. Bermanfaat bagi si Udin. Ngomong-ngomong apalagi sih Pak Ustaz, kesukaan barang-barang kesukaan Pak Ustaz, apalagi Pak Ustaz? Ah tuh iya banyak. Aduh, ya. Kita juga semuanya masing-masing punya kesukaan. Mempunyai sesuatu, entah itu barang, benda yang kita cintai dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi kalau kita makan dunia, kurang, kekurangan kita masuk. Kalau Pak Ustaz kan banyak barang-barang aja. Yang ya, aduh. Kalau sholat nggak boleh. Nah iya benar. Kalau pakai peci kayaknya bagus nih Pak Ustaz. Bagus itu dia. Masya Allah. Ini kopnya juga nih. Nah iya belum sampai kepada kebaikan Pak Ustaz. Kalau kita belum menafkahkan harta yang paling kita cintai. Subhanallah, Ustaz Udin emang gak bener. Jadi begini ya, sekarang duduk. Loh, kok bisa jadi baju? Ustaznya yang mana? Bawaan baju. Iya, baju sama. Berjalan, Ustaz. Baju doang ya. Jadi memang betul apa ya, sesuatu yang kita miliki. Bagusnya memang berbagi, tapi jangan sampai berlebih-lebihan juga. Ataupun apa ya, mendatangkan suatu mudarat bagi kita. Berarti kalau kita bersedekah, jangan kalau kita masih butuh jangan dikasih ke orang lain, itu Pak Ustaz ya, sesuai kemampuan. Tapi kalau kita ya, sekiranya ada yang bisa nanti untuk menggantikannya, ada lagi insya Allah itu boleh untuk diberikan. Itu, ya udah nanti kita di main ke rumah Pak Ustadz ya, kita lihat bareng-bareng yang paling cintai Pak Ustadz. Waduh, kan gini caranya ini, namanya pemerasan atau perampokan ini mah. Kan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz, nggak bisa ditarik kembali nih dia. Ya betul, itu adalah dalil dari Al-Quran langsung, bukan hadis ya. Supaya kita betul-betul jadi orang yang bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Nah itu, ya boleh silahkan aja main ke rumah untuk bersilaturahim ya. Bang, coba minjem kacamatanya biar kelihatan. Ustaz Udin, silahkan.